Wong wis tuwek kok pendak ilang. Bubur sagu dicampur klanting. Buat seluruh bangsa Indonesia merasa terusik tentraman damaian cerita hening pagi yang disyaratkan tentang kedamaian. Riuh damai itu menjadi hilang. Ibu berhenti menangis meminta belas kasihan. Perdamaian pun tidak akan pernah. Lihat selembar kain percari cacian-cacian itu datang kembali. Ibu berhenti mengangkat bejana yang menjadi koyak orang-orangnya. Perempuan-perempuan saat ini beralun-alun menabung kentongan sebagai tanda rintihan kemiskinan dan ketiran datangnya sekutu sebagai pendeta. Surabaya ramai hidup dan kedamaian itu telah terpecah kembali.